Dan ini ada ikan asin, ada bala-bala, dan ada buta aja, Me. Terus habis itu kan... Assalamualaikum. Nah, teman-teman, aku kira lupa. Biasa, udah lupa. Bawa troli. Mau belanja nanti. Oke, sip. Wangi bala-bala ini kayaknya ya. Iya. Oh, harum, ya, baunya bala-bala ada meme. Ada meme. Iya, masuk. Silakan. Lama ya, enggak ketemu ya. Setengah tahun lebih. Kenapa? Kamu tinggal jauh sekarang. Iya, kalau ya 1,5 jam lebih tuh keretanya. Hari ini ada masalah lagi. Apa? Keretanya? Keretanya ada satu apa sih? Sekai yang ya, gosong. Oke, quality control. Nah, quality control. Tuh, pakai cabe. Suamiku makan juga, udah makan duluan. Dia lapar, nunggu kita udah nggak sabar. Enak nggak? Pedes kan? Itu pedes banget loh cabenya. Itu cabe dari nggak nanam sendiri. Nanam sendiri. Boleh nih. Oke, yowes. Ganti baju dulu. Lihat. Lama nggak makan dia. Lama nggak makan masakan ini. Loh deh. Kurang gimana ini, aku selalu pengen lodeh, aku bikinin lodeh. Gak usah, kamu aja, kan udah ada aku sejak tadi. Ya wes, ganti baju dulu aja. Ganti baju, jaketnya dilepas gitu. Udah kurusan kamu? Kalau kerja malam dulu. Kerja malam? Bobot berapa sekarang? Gak timbang. Hai. Goreng apa itu? Ikan asin kangen. Ikan asin aku juga lama banget nggak bikin lodeh, nggak ada meme sih, nggak ada meme ya guys ya. Jadinya dia masak lodeh, dia sepul sama meme. Soalnya memenya aku baru sombong. Marah sama meme teman-teman. Memenya sombong banget, pernah datang marah sama meme. Nah, ini doang. Enggak tahu, belum aku icipin. Coba juga, kamu cobain. Pasti enak, Pak. Ya enggak siap, makan nanti pasti enak, kan icip kok pasti iya, enak. Dicicip paling enak. Nah, ini nanti Reni datang sih. Ah, yes. Reni. Dadakan semuanya aku manggilnya daripada enggak ada teman. Rugi masak buat kamu doang. Enggak, nanti kalau masih dibawa pulang. Pasti, otomatis. Dibawa pulang kalau ini. Pedes kan? Kamu pasti lama enggak makan pedes. Piu, lihat. Karena pengantin baru, cupangannya. Ini. Lihat, cupangannya. Sweet. Cupangannya terlalu gede. Cupangannya terlalu gede. Ngiri dia kepengen dicupang lagi. udah malu sama umur. Aduh, udah tinggal gereh aja sih. Apa? Ini dari dia operasi yang berkelihatan. Lihat, aku liatin. Dia kan belum tahu kayaknya. Lama banget kan. Kecil. Oi, cabut semuanya lodang. Longgar. Cabut. Oh, iya. Bapak sakit ya? Enggak sakit.
Enggak sakit. Enggak sakit. Enggak. Sengsara ya, Bang. Tapi sengsara kan. Apa? Sengsara kali. Enggak juga. Sengsara apanya? Buat lu begitu apa, buset kayaknya. Ya enggak sih. Itu karena emang kalau kan habis itu jadi enggak boleh gini. Kalau gini nanti kayak pecah. Ini apa enggak bagus jahitannya. Jadi gini. Aduh, baunya ikan asin. Baunya enak. Ini udah sekali. Oke, udah kayaknya. Belum. Udah belum. Belum. Yang belakang. Enak pedes. Udah lama mau makan cabe, udah lama makan ikan asin. Ini ikan asin beneran nih. Ikan asin. Kok beda? Beda gimana? Aku tepungin sih, Mek, soalnya. Coba aja lagi, kamu kan dipuas-puasin makan di sini. Enggak, di sini ya paling enak ini paling hata karun meme ini. Ini udah lama kok. Ini sih meme bisa masak sendiri sih ya. Yang ini nih. Lama tempe kan, tempe. Ya 3 kali meme masak. Bala-bala. Udah kali makan bala-bala. Ini enak tempenya. Enak lah. Baru ya? Baru, fresh. Pengen ke Yuntong aku, Mem. Ayo Yuntong, gue yang dari apa sih? Dari hai, gak ada yang aku ini. Ada sesuatu yang gak ada, jadi mending di Yuntong aja nanti, oke? Oke. Masuklah sobrolatin. Ini cowok gue. Tadi udah dilepas. Iya, gara-gara meme udah dilepas izinnya. Ini tanpa edit, tanpa ini ya beginilah keseruan. Meme sombong, iya sombong, emang sombong dia. Sombong banget Meme, kan Meme udah bilang dari awal, Meme mas bakal sombong lagi. Entar bakal ngumpul lagi, tenang aja. Sekarang gimana kerjaannya? Sekarang kerjanya kerja malam, banyak. Malam kerjanya? Pulang-pulang, kadang-kadang kan pulang-pulang waktu kalau lagi high season, kadang-kadang pulang sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi, jam gila. Jam 1 udah pasti. Jam 3 kalau lagi grupnya gede banget. Iya. Itu udah ada acara, itu udah jam 3 pagi. Soalnya mesti nyapu, ngepel, bersihin kamar meja, mandi. Nggak kamar mandi, kamar meja, tuh persiapin buat breakfast, jadi lama. Situ, makanya capek. Udah kayaknya, Mek. Iya, kayaknya udah. Makanya capek. Males, mendingan tidur di rumah. Oh, salah ya. Sombong, sombong, teman-teman sombong. Oh, ini apa? Ini aja juga suka ganti-ganti libur, kan? Sebenarnya kita ada sebenarnya aku ada acara tanggal 5. Habis itu dia bilang aku liburnya tanggal 4. Oke, aku undur tanggal 4. Semua kayak Tole Irul, Anjeli, semuanya oke. Tanggal 4 gitu. Terus habis itu kemarin aku bilangin tanggal 4 Meme enggak jadi bisa. Ya udahlah, enggak emang dia enggak mau apa? Enggak niat gitu. Ya udah biarin gitu. Bukan, emang nggak bisa, ada acara kan mama yang di rumah sama bos jam apa liburnya. Makanya mama kasih video foto dia percaya guys kalau mama bisa dimacok. Udah marah itu aku apa? Udah bacok dibacok. Udah marah itu kan nadanya tahu kan gue kalau marah. Udah nggak jawab. Nggak jawab cuma udahlah. Sekarang dia SMS, besok mungkin aku jawab. Emang gue pikirin gitu ya. Emang gue pikirin lo siapa gitu. Gitu. Ini aja ya, jangan semua kotor. Amin. Gini, ditata di sini, habis itu kita makan bareng. Kapan datang nih, udah lapar gue. Udah lapar, ya udah ngemil dulu aja. Katanya jam 2, katanya jam 1 sih, tahu sendiri, jam karet. Jam karet. Mm-hmm. Jadi nanti aku tanggal 4 nanti itu Meme enggak ada. Jangan ditanya ya. Meme enggak ada tuh, Meme kerja. Soalnya ada namanya Iron Man di daerah Meme, guys. Jadinya Meme diundur ke liburnya. Ada Iron Man tuh kayak sport-sport punya orang gitu loh. Lomba lari, lomba jalan, cycling. Gitu-gitu jadinya setiap tahun ada. Oke. Padahal enak tuh hari Jumat tuh. Udah pengen makanannya enak tuh kangen. Aku mau bikin kalau enggak soto rawon tapi belum tahu yang penting kuah-kuah. Enggak tahu deh. Atau bakso, enggak tahu deh. Kurang ajar. Kangen banget sama makanan masalah ya guys ya. Kalau dia kangen sama makanannya, enggak sama orangnya.
Udah selesai. Sekarang ini. Baru. Ada segini. Ada tempe, bala-bala, sama ikan asin. Udah goreng kerupuk juga. Oh iya. Oke, dibawa ke sana aja, Mi. Bawa ke sana. Sip. Bawa ke sana. Gue bawa ini dulu deh ya. Dia juga nggak begitu aktif juga. Oh ini, lu beli lagi? Oh, dari Indonesia beli lagi. Ini lu punya yang kasih gue, kita tukeran masih ada tuh. Sebenarnya nggak rusak, Mi. Tapi kebesaran. Jadi itu kalau masak dikit itu kayaknya nggak kebanyakan. Cuma itu doang di pinggir doang. Nah, udah mateng ini nasinya dan ini sayur lodeh rekuasannya Meme tercinta. Dan ini ada ikan asin, ada bala-bala dan ada tempe. Tidak lupa kerupuk satu black. Satu black. Kerupuk. Itu yang paling enak itu kerupuk. Dan guys, sekarang ini kita makan dulu atau nunggu jam 2 katanya. Berarti seberapa jam lagi? Iya, nunggu Denny aja dulu. Nah, Denny atau Rene? Reni. Enggak tahu. Ya, udah aja yang datang ya. Yang ketemu cinta sama Meme ya. Sebenarnya ibu mau datang tapi dadakan ibu kakinya kram sakit jadinya enggak bisa. Ibu sakit kakinya. Iya, kakinya enggak bisa jalan lama gitu. Kita mesti ngejenguk. Anak durhaka nih Meme. Anak durhaka dia. Ya jenguk ibu. Maaf ya Bu. Ya wes, tunggu aja. Meme itu bukannya nggak mau datang ulang tahunnya dia guys. Ini buru-buru beli nih. Ya, meskipun nggak ada apa-apa, ini buat istilahnya masakin buat Meme guys. Ini buat yang mau napuk dia kalau mau baru nakal. Iya dia. Thank you. Ya, ini buru-buru nggak sempet. Ini buat apa? Buat masakin dia. Itu maksudnya. Makasih. Ada gitu ini nih. Apalagi. Ini buat rame-rame. Makanan kesukaan dirimu. Apa? Eyalah, ini bikin gendut aja, Me. Makanya satu-satu, satu hari satu. Soalnya kalau sudah makan, menangis. Nangis kan. Iya. Ada yang rasa lain lagi. Banyak banget tuh. Siapa tuh? Deno. Dena, oke. Masuk, Nak. Dena, teman-teman, Dena. Banyak ini banget. Oh, ini rasa tebu. Bambu. Ini rasa sapi. Rasa sapi. Buat kalian coba. Iya, nanti kalau apa? Ini rasa wasabi. Wasabi enggak suka aku. Enak. Tapi nanti pedas. Halal ya, teman-teman. Ya, halal. Ada tulisannya halal semua, nih, guys. Nih, ada tulisannya halal. Betul halal. Tuh. Jadi ini ada ini nih buat rame-rame makan. Oke, makan rame banyak banget, Me. Ya, wes, thank you. Keluar lagi. Jadi, terima kasih. Makasih, Me. Ya, wes, peluk lagi. Kamu tuh sebenarnya kangen tapi nakal. Aku tuh sebel sama dia. Cuma bener-bener nakal guys. Sebel aku sama dia, masih marah aku sama dia. Masih marah, bagus ya. Ya, bagus makanya. Okay. Ya, gitu. Disobek aja dah. Sobek nih ya. Disobek. Oh. Oke, thank you. You're welcome. Ingat ya masakin buat Meme yang enak-enak kayak bulan. Kamu aja yang gak mau kesini. Bulan November. November aku ke Indonesia sayang. Oh, Desember masih Indomie Indo enggak? Enggak, udah di sini. Indo lagi yuk. Kamu Desember ke Indo? Iya, Indo lagi. Karo suamimu. Iya, udah gitu datang. Ada deh, guys. Ya wes. Enggak ngerayain sama orang Indo. Sama keluarga family kalau bisa datang tapi Desember. Desember tanggal piro? 21. Oh, udah pulang gue. Udah pulang ke sini makanya. Ya wis. Datang lagi bertengkar saya. Masalah enggak diundang. Enggak diundang malah datang. Enggak diundang di pernikahannya dia kan. Oh. Aku tuh siapa? Aku bilang gitu ya kan. Ya kan masalahnya kan mendadak. Jadinya gua pikir dia di Indo. Dia gua pikir kan dia di Indo. Jadinya lah. Enggak niat aja yang dia, enggak niat aja. Emang siapa sih aku? Ya sorry
sekarang kurusan. Ya wes, sekarang. Gracias, emang dari dulu cantik kok dari kecil gue. Ya wes, sekarang makan mana sih nih? Tak tinggal. Kenapa? Iya. Kebiasaan. Ya wes. Aku nungguin tuh. Terus kan aku bilang, nanti lagi ngamuk-ngamuk aku tak duluan ya. Makannya jam berapa? Meme aja udah lapar. Bener, ya, kan Meme tepat waktu kan. Meme bilang jam satuan. Saya juga lapar. Ya wes, makan dulu ya. Dikontrol dulu. Kerupuk gitu ya. Kerupuk. Gimana kadang? Dan ini lodeh. Lama banget aku gak makan lodeh. Dan nasi. Ini aja sih. Ini aja enak udah banget enak ini ya. Seadanya. Anak, Me. Udah planning, tapi... pulang dari Indonesia dong, iya, harusnya. Iya. Kalau sekarang takutnya mau ke Indonesia, mau ada apa? Lihat aja video gue ya, saya ada aja di Indonesia. Gue sekarang malas lihat video, tau nggak apa yang ini? Capek. Iya. Mata pusing. Lihat. Selepode. Oke, taruh di belakang sana, yang muda sendiri. Mata lihat HP itu langsung puyeng kayak gini. Kalau belakang sono, kalau belakang sini, gue ngapain? Ah di sini nih, nih di iya, sini. Iya, di sini ada tempat. Oh. Mata gue gini langsung. Kalau HP apa? Munyeng-munyeng ya? Kalau kita bilang munyeng-munyeng. Radiasi. Kena radiasi. Gue kayaknya udah taruh sini deh. Gue nggak taruh sini ya. Sakit lapar ya guys, maaf guys. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak-enak. Saya duluan ya. Saya duluan. Ini cabai. Oh iya, cabai tadi yang aku sawit. Yang udah aku cuci di mangkok tadi, Me. Iya. Sekarang baru lewat dari sini. Ini pedas apa enggak? Enggak. Oh enggak. Enggak, sengaja sayur ini. Sengaja sayur. Dan juga enggak begitu pedes soalnya aku kira Ibu Sri datang. Ternyata Ibu Sri kakinya enggak enak lagi, kram. Jadi ini karena enggak tahu kacangnya enggak bisa empuk gitu. Kacang? Kurang, iya. Udah lama tapi enggak bisa empuk. Kayak enggak bisa empuk gitu loh. Kayak ada alot-alotnya gitu loh. Tua-tua berarti. Apa ya itu, tua kali ya? Alot enak. Atau beda enak aja ya. Beda. Oh iya, aku lupa. Ini. Dia punya rumah sendiri belakangan. Inilah adik-adik kurang ajar. Tamu-tamu. Tamu-tamu kurang ajar. Dinikmati, Me. Nikmati banget. Kan lama kan kamu gak makan kayak gini. Petenya aja, pete dari Indonesia masih. Enak tuh. Wanginya. Wanginya. Tempenya ini yang bikin enak. Makan-makan gak ada cabai bubuk ya? Cabai apa namanya? Ulek. Ada sambel, Me, kalau kurang pedas. Sambel apa? Ulek? Iya, sambel ulek, sambel ikan asin. Enak banget. Kamu mau? Di mana? Ya, di kulkas? Ya, di kulkas. Aku tak ambil deh. Aku ngomong, kamu paling gak ngerti. Kurang aja. Tisunya situ lagi, guys. Situ. Dah, ini tisu udah mainin. Oh, udah lu gituin? Ya udah mau balik lagi. Udah kena tangan lu juga. Ya udah dibuang aja. Maklum ya guys ya. Kalau engkel-engkelan tukaran udah biasa, ini kayak Tom and Jerry kita itu. Aku sama Meme juga kayak Tom and Jerry. Kadang-kadang juga marah-marah beneran. Marah sampai 10 tahun enggak dibales tuh guys. Oh salah ya, nggak betul. Dia apa panjang lebar gitu siapanya? Ya, oke gitu. Doang. Emang sengaja. Dingin. Namanya ya, juga di kulkas sayang, enak banget ini sambelnya. Kamu coba, Mek. Yang punya kakak tercinta dulu, tepat. Oh dikasih makasih. Sambel harus ada sambel. Kerupuk tuh, ini tuh nikmat banget. Banget. Nikmat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan lupa. Saking kelaparan. Makan. Agak ulet nggak tahu. Padahal aku beliku sama Anjeli kemarin. Lembut. Lembut banget lembut. Kayaknya beda gitu rasanya.
Kebiasaan pulang Indo kali ya Dani, jadinya beda. Indo tapi memang beda dari ini. Beda, biasanya kalau fresh kan rasanya nggak gini, Mi. Krius. Rasanya krius. Tapi tempe itu emang enak banget. Enak banget. Gua nggak diet. Kan gua nggak diet, gua bela-belain nggak makan pagi. Metode dulu. Hah? Aku udah ngomong. Anjir. Alah, Rene. Oh, lagi amin. Injek dong kaki gue. Asalah ya, injek kaki gue biar dong. Iya, biar dapet gue, dapet. Injek, injek, injek. Udah dapet keluaran, amin. Amin. Gimana kabarnya? Eh, baik. Hape mahal itu gue. Buset. Mahal ada di ini. Kalau jatuh, gue kenal lagi. Yowes, langsung aja makan. Langsung aja makan. Setiap hari aku ketemu kamu, Mbak. Iya, tiap hari. Tiap hari ya. Kue wes mari. Saya dipotong. Sani. Sani. Loh, itu siapa? Sani. Ini? Merah, Nek. Oh, iya. Lu nggak tahu dari mana aja. Si Reni. Eh, gue manggilnya Reni. Masih ke atas. Gue Reni kok panggilnya Rene, kebiasaan temen gue Rene. Reni. Itu kasih nama deh, itu videonya di... di sana. Lupa. Ngadu sama Seni menaik. Seni, Senong. Dia woy bentang sama Rene, bentuk tutup. Udah. Senang. Sama ikan nasi dan enak. Ini ada kejadian di Metro barusan aja ya. Apa? Sebenarnya udah berkali-kali sih. Itu copet? Nah, bukan copet. Ini gak apa-apa. Si Seni, makan dulu sayang. Ada kejadian hari... Gak hari ini aja. Tapi yang kemarin-kemarinnya juga sama di Metro nih. Apa? Bukan masalah copet ya, ini masalahnya sama aku. Apa? Sama aku? Enggak, kan aku kan kemarin-kemarin kan pingsan. Di metro. Sete, kamu sendiri atau gimana? Pingsan. Video. Allah gayanya, tinggal masuk aja. Geblek lo. Tinggal masuk apa aja. Dicopot sepatunya. Ada meme, ada cimeme. Iya dong, yang anak sombong hilang begini lo nggak tahu. Gak apa-apa, sombong, please. Sombong tau gak? Baru aku pel sih. Coba apa? Selamat ya udah nikah. Makasih, ini buat gue ya. Makasih ya, ini ada di sini. Tanganku, nanti jepit. Makasih ya, oh salah. Alhamdulillah ya. Halo, ini tahu apa? Kan? Tahu. Tahu di situ. Ayo, 2 makan, bulan makan. Segitu gede, mana gede kali? 8 bulan. Wih, Aquarius apa ini? Amin, aku tahu siapa gua. Itu. Oh. Apa? Apa? B. Ayo juga jangan, wes sayang tadi. Aku nggak bawa apa-apa, Mbak. Ya. Alah, nggak apa-apa, kan aku cuma. Gua juga nggak bawa apa-apa, cuma bawa perut kosong. Iya. Ada yang ngomong ya? Jadi di malam Pak, berapa kali, dua kali? Pingsan di metro. Ada apa? Ada petik. Kamu enggak doyan petik? Mana aku suka? Itu di dalamnya. Oke, sini makan. Cari. Banyak. Besok Mi. Gimana rame kemarin? Rame apa? Ya, aku lihat di YouTube rame. Rame banget, dong. Sayang rame lu enggak ada. 17 Agustus pasti rame. Rame banget. Selama Meme di sini cuma sekali Meme ikutannya, Yan ya. Nah, duduk. Udah. Udah, aku udah duluan, 3 kali. Udah, 2 kali atau 3 kali. Sana. Duduk, Sen. Dia mau makan. Gimana sih lu? Jam satunya Sen itu 2:30. Hah? Belaganya. Lihat. Tuh, 2:30 kurang 10 menit tuh. Aku ngajakin jam 1 dia. Baru gini. Ya udah. Aku bilang. Aku bangun jam 11. Hah? Aku bangun jam 11 tadi. Hebat dong. Terus beres semua bentar, baru aku mandi. Terus habis itu kan akan duduk yang di tempat orang tua, orang ini, semuanya full. Ada lagi nasi? Bisa. Oh, aku ambil lagi. Iya. Ambil aja nasi. Nasi sama bapak-bapak tua.
sebenarnya kondisi kamu sakit ya, cuma kan dia ya lihat fisiknya kan kelihatan seger apa gitu ya. Terus di kereta tadi kalau cuma aku usir bapaknya itu dia ngusir aku duduk. Terus aku gini, kalau kamu ngusir saya kalau saya ada apa-apa di apa namanya di lantai siapa yang mau tanggung jawab? Terus saya kena, saya ada kimio loh, saya ada kimio, saya habis dioperasi di kimio, di kemo. Terus langsung kaget dia, rehabilitasi kayak gitu. Akhirnya kamu pengen saya enggak, terus jangan jadi ngusir orangnya lo, baik-baik aja tapi tua, maksudnya enggak tua banget, sehat. Masih dia bilang terbang enggak? Enggak, aku diusir sama sebelahnya, kamu berdiri. Yang ngusir itu siapa yang sehat? Yang bapak tua. Iya, itu loh bapaknya itu. Terus aku berdiri gini ya, aku gini. Kan kalau duduk aku memang agak sengkring-sengkring gitu kan masih. Kalau mau berdiri itu kan harus juga pelan-pelan kan. Nah itu apa namanya? Ya aku pelan-pelanin aja, biarin aja kalau kelihatan aku memang sakit. Terus oke, kalau kamu ini ya pengen saya berdiri enggak masalah. Tapi nanti kalau saya jatuh, siapa yang tanggung jawab? Saya enggak hamil, enggak apa, tapi saya ada operasi dan saya ada kimio, ada radio. Masih bang siap. Kalau saya harus sendiri jadinya dia. Yang enggak ya kayak gitu tuh dipikir kan fisik gue kan kayak yang ngusir apa juga. Iya. Yang mudah-mudahan enggak diusir gitu. Ya. Tapi terus akhirnya langsung gini. Yang satunya enggak apa-apa kamu duduk aja kalau memang sakit katanya gitu yang cewek itu. Kalau kamu sakit duduk aja katanya. Tahu dong kalau gua sakit, maksudnya dipikir mungkin karena aku ini dandanan menor kayak ini ya. Kayak apa namanya? Kelihatan seger kayak enggak ada apa-apa. Ini yang namanya lode. Pak pilih apanya? Petenya. Maaf ya guys, aku pilih petenya. Hamil bagus. Parek. Ini juga banyak, tapi kepengen makan lagi, pengen makan lagi. Dikenyang-kenyangin. Iya, ini udah full ini. Lagi banyak banget buatnya. Hah? Kan dibawa pulang sama dia nanti. Kayak gue yang request. Dia kan cinta banget sama gue. Benci gue. Namanya cinta. Bisa malu gua. Petainya habisin aja. Iya. Memang gak suka petai. Aku waktu di rasa 3 bulan tidak ada makan petai aku karena habis stok katanya. Anakku lho. Sama Bayu. Oh iya, Santi. Siapa? Santi. Anakmu siapa? Si Senti. Anak. Angkat. Oh. Tambah cantik sekarang. Lu di Indo 3 bulan gak makan petai. Kalau main kemarin pete ya. Di Indonesia nggak ada stok, tapi suka makan nasi goreng pete. Selamatnya bersama pete. Memang wajah ya, ono wajah Prancis, ono wajah Pragae, ono wajah Indonesia. Nggak memang nggak suka pete. Jadi manis, seneng. Manis. Enak kan pete? Apa? Aku ada beli melon baru. Ini apa ini? Melocotton peach. Melocotton. Ah. Oh. Bentar. Kodi esok tipe yang ini dia. Itu ibunya orang Indonesia, orang Wayan. Wayan? Ibunya orang Indonesia. Bapaknya orang Prancis. Bapaknya enggak apa-apa. Keturunan Prancis sama Praga. Itu aja. Tapi enggak tak telok-telok nomi di Bapak. Mau dulu sih Patrick. Baru tunggu banyak. Kalau enggak enak, buat dulu. Enak sih. Lumayan, enggak, udah. Enak, tapi aku baru apa cenderungnya, baru makan banyak kan. Enak sih. Rasa apa ibu? Enak kan? Melocotton. Enak kan, udah? Aku kalau masak-masakan Indonesia kayaknya rasanya selalu kabur. Rasanya dia selalu, kalau kesini bilang selalu enak kan, kamu bilang.
Soalnya makan cuma sendiri. Kalau makan rame-rame lebih mantep. Kalau masakan baru iya, tapi kalau yang untuk gini-gini Mbak Yanti aja dulu ya. Lihat di YouTube-nya. Dari YouTube-nya dia resepnya apa. Enak kan? Meme aja dulu, sering bantuinnya aja lupa resepnya apa aja di dalam. Ya kan? Asal cemplung. Iya, cemplung-cemplung tapi lupa resepnya. Aku selalu cemplung-cemplung-cemplung gitu kan? Tapi ingredientnya lupa. Apa kayak bawang putih, ya. bawang merah, laos, daun salam, miri. Udah sama garam. Ini cabai yang itu. Iya. Iya udah enak. Hah? Iya. Aku yang bikin udah. Kurang santan. Makan bumbung di sini. Jadi kamu dapat dari mana? Apa? Nangka. Nangka ini aku dapat dari toko Asia. Di yang ini bukan yang apa? Yang bukan. 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 Yang itu di itu apa? Dede. Bukan Dedai. Yang Kuang. Yang dekatnya itu loh. Dia yang segar ya? Heeh. Yang segar. Bukan yang ini. Bukan. Ya? Bukan. Atrium itu. Bukan. Dekatnya Atrium yang bukan yang Kuang sih. Yang Kuang. Yang dekat yang kita lurus banget itu yang mau packing lurus itu kan dia. Apa sih namanya? Cabai ikan asin ya. Cabai ikan asin. Punya siapa? Punya saya lah. Emang punya siapa? Punya kita semuanya. Mana enggak apa? Selalu enak sih. Ada ada ini kan sama ibu kan kemarin. Ini kan ikan tongkol kecil sih kan? Bukan ikan asin. Kenapa? Kamu nggak boleh makan ikan asin paling banyak. Emang kenapa? Darah tinggi. Ikan asinnya cuma sedikit. Masa masih muda udah tensi. Darah tinggi. Nggak banyak kok. Ini makan lah. Jangan dimakan kepalanya. Disebut itu loh cuma sedikit aja buat bau-bau aja. Nyambung. Enggak. Gosip. Gosip. Gosip anu Marisa. Marisa Hakwe ya, meninggal hari ini. Marisa Hakwe. Iya. Istrinya istrinya Ikan Fauzi. Istrinya Ikan Fauzi. Enggak mah gua yang enggak tahu kalau. Itu apa artis legendaris? Artis. Yang Bayu. Kabinnya enak. Hah? Tambah. Tambah lagi. Enak kalau dia makan kayaknya. Enak banget, lama enggak makan pete. Makan tapi udah nyang. Ini juga tadi nambah. Nyarinya pete. Petenya doang. Pete, sambel. Sambel, pete. Di Indonesia itu 3 bulan aku nyari makan pete enggak dapat. Dapatnya di sini. Malan. Emang rezekinya di sini. Yang punya petenya doang. Yang punya. Yang punya. Kalau melipas apa aja nengnya? Ya nanti bang. Kita pasangnya lebih banyak ya. Iya. Kamar mandinya harus. Ya, aku selalu bilang sama suamiku, mi peo duele flores. Coba tambah. Aku harus ngecas HP dulu. Stories and I'm a fool for your love.